ada lagi imam yang berjasa besar dalam masalah akidah. Siapa? Imam Asy'ari, nama lengkapnya Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, wafat tahun 234 Hijriah. Imam Asy'ari baca Quran. Di dalam Quran diterangkan sifat-sifat Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Innallaha sami'un basir. Allah mendengar, melihat. Innallaha latifun khabir. Innallaha azizun ghafur. Rahmanun rahim. Di Quran itu enggak? Maha kasih sayang, maha mengampuni, maha besar, maha agung, maha mulia, maha berkuasa, maha mengetahui, mendengar, melihat. Lah kata Imam Asy'ari setelah baca itu, lah sifat wujudin diki. Di tulang bawang ada orang gagah, ganteng, cerdas, pinter, kaya, dermawan, orangnya baik, tapi ora ono wujude. Gimana? Di tulang bawang ada orang cantik, seksi, menggiurkan, langsing, kuning, hidungnya mancung, tapi ora ono wujude. Padahal di Quran tidak ada kalimat Allahu wujudun. Allah iku wujud. Gak ada itu di Quran. Tapi Imam Asy'ari dengan ijtihadnya mengatakan bahwa sifat Allah yang nomor satu sebelum yang lain-lain adalah sifat, baru yang lain-lain setelah wujud apa? Setelah qidam, setelah baqa, setelah muhadhadhiti, setelah qiyamuhu, wahdaniyah, irodah, sama, basar, ilmu, haya, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Yang meletakkan nomor satu sifat wujud Quran bukan? Bukan. Hadis bukan? Siapa? Padahal itu tadi, kalau enggak ada sifat wujud, bingung kita. Ada Tuhan sifatnya mendengar, melihat, berkuasa, agung, mulia, orang wujude. Oleh karena itu Imam Asy'ari meletakkan nomor satu sifat sebelum sifat yang lain adalah sifat. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan. Kita ini enggak wujud, tapi kita diwujudkan. Oleh siapa? Oleh Yang Maha Ada. Yang Maha Ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu paham betul ini? Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham tahu terserah. Contoh, saya pengen contoh pak, tak contohkan. Domir, kata ganti, pronon. Aku, engkau, dia. Bahasa Arabnya apa? Ana, anta, huwa. Aku Ahmad, aku Muhammad, aku Khalid, aku Sukardi, aku Fatimah, aku Halimah, aku Tuti, kamu Ahmad, kamu Hasan, kamu Abu Bakar, kamu Fatimah, kamu Halimah, kamu Dian, dia Abdullah, dia Umar, dia Muhammad,
dia Fatimah, dia Halimah, dia Zainab, dia Maryam. Paham? Paham? Aku siapa saja, engkau siapa saja, dia siapa saja. Setelah semuanya mati semua, tinggal aku satu yang tidak mati, yaitu La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya La wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya La ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Alah, paham betul ini. Ayo, misalkan siapa jeneng sopo? Kurniawan. Aku Kurniawan. Di rumahnya mati. Kurung puluh tahun, sang puluh tahun mati. KB bakal mati KB ini. Aku Muhammad, aku Kurniawan, aku Toto. Tinggal aku Allah yang tidak mati. La ilaha illa ana, tidak Tuhan kecuali aku. Artinya La wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya La ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Engkau Muhammad, engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Fatimah, engkau Maryam, mati kabeh bakale kecuali engkau Allah yang tidak mati. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya La wujuda illa anta, tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya La anta illa anta, tidak ada engkau kecuali engkau. Huwa dia, dia Maryam, dia Fatimah, dia Dewi, dia Tuti, mati kabeh. Dia Ahmad, Abu Bakar, Hasan, Muhammad, Khalid, Mahmud, mati kabeh. Tinggal dia Allah yang tidak mati. La ilaha illa huwa, tidak Tuhan kecuali dia. Artinya La wujuda illa huwa, tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya La huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia. Mengkau bengi dipikir, mengkau bengi dipikir. Sekarang belum paham, belum paham. Nanti malam pikir ya. Kalau enggak percaya, ayo sampean ngomong dari sekarang. Aku. Berhenti sendiri nanti orang saya diberhentikan. Saya. Atau kalau mau bahasa Arab, anak. Mandek dewe. Tinggal satu anak, simbutan mati bakale. Paham betul? Yang mengatakan Allah nomor siji sifat wujud adalah Imam Asy'ari. Ikut Imam Asy'ari silahkan, ikut Imam Samudra ya silahkan. Milindi ayo milindi, diajak bener wangel banget tuh ini. NU itu ngajak kita supaya menuju jalan yang benar. Ayo podo ikut Imam, ayo Imam Syafi'i, ayo ikut Imam Asy'ari gitu loh. Bukan ikut saya, bukan. Bukan ayo ikut saya, enggak. Bukan saya, bukan kayak Isom, bukan. Ikut Imam Syafi'i, ayo bareng-bareng kalau aku dengan Kiai Ma'ruf Amin, dengan Kiai-Kiai yang lain. Ayo ikut Imam Syafi'i, ayo ikut Imam. Super benar.